Om Swastiastu, semeton YouTube sarang sami, iring dicang makin jadi ngarianin sesayut merta guru, lurus dari biang. Pertama kulit sayut siapkan kulit pertama siapkan tamas sayut nih, kemudian isi rako-rako jangkep, pisang lengkap ini sama ini ke tebu porosan. Pisang, tebu, porosan, pelas, bantal, tape, jajan, buah-buahan, ini kau lengkapi semua rako rako jangkep nih. Jajan lengkap. Mungkin isi nasi suwir putih sama plekir nih di tengah-tengah di atas kulit sayur nih. Jauh di tengah, nah di atas niko isi untak selam, untak selam. Di atas nasi suwir putih si untak selam, terus niko isi kuangin 5 kuangin, di pikir niko 8 kuangin 5, Setelah isi kuangin lengkap 5, isi nabi nang tulung gitu nih. 5 genan isi genan pada wiyah atau limas, berisi garam sama bunga dikit dan isi kojong rangkat lengkap isi sambal apa telur garam kacang saur lengkap nih kalau isi rangkatnya. Kemudian setelah isi limas dan kojong rangkat, selanjutnya isi 5 tulung mentik, di mana 5 tulung mentik itu isinya adalah nasi selem kacang saur. Nasi selemnya dibuat dari injin nggih. Nah, setelah itu isi biasa do anak bahasa besari penyenang lengkapnya ya. Isi sampai anak besari si penyenang ya, penyenangnya lengkap juga isinya ya. Kemudian setelah isi naga sari dan penyedang, isi canang payasan ya. Setelah isi canang payasan, isi canang sari ya. Nah, dengan berisi canang sari terakhir berarti sesayut merta guru ini sudah selesai. Nah, pada hari H-nya, pada hari H-nya itu saat mengaturkan sesayut merta guru ini isi pada ulamnya adalah siap putih mau panggang siap putih mau panggang dan siap putih mau panggang atau bebek juga boleh atau telur bekasem juga boleh nih. Oke. Jadi kita sementara kita pakai telur bebek dengan dari H, kalau bisa siapkan ulamnya siap putih mau panggang nih. Nah, itu yang bisa yang jelaskan dalam membuat Banten sesayut merta guru. Nah, sesayut merta guru ini sangat penting sekali bila mana kita ada mengaturkan odalan di merajan, apalagi pas odalan nemu purnamo. Nah, ini penting sekali kita buat sesayut merta, aturkan sesayut merta guru ini juga ditambah Banten tetebasan sida purna dan Banten tetebasan pemurna. Itu tambahannya jika odalan pas nemu purnamo. Itu yang bisa saya sampaikan. Kirang langkung ampuro. Om santih, santih, santih. Om. Oh.